إلهي يا متعالي ارحم حالي. Sebab kita lihat, walaupun kita telah mencapai kemerdekaan, jahatnya orang putih ni, ya, yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'an. Kamu tidak akan diredai oleh orang Nasrani dan orang Kristian dan juga orang Yahudi sehinggalah kamu ikut milah mereka. Cara hidup dia, undang-undang sistem dia, yang tu baru boleh jadi kawan. Tuhan dah sebut benda tu. Jadi orang putih, Inggeris dia boleh beri. Tanah Melayu nak mereka boleh. Disebab UMNO banggakan kita dapat kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Dia tak tahu berapa ramai dah pejuang Islam mati masa nak tuntut kemerdekaan. Dia antaranya Abdul Rahman Limbong. Tetapi sejarah Malaysia ni jahat. Sebab sejarah Malaysia ni ditulis, bukan dikaji. Malaysia ramai penulis sejarah, bukan pengkaji sejarah. Bila dia tulis sejarah, pakar sejarah akan menulis mengikut versi yang apa kerajaan dah. Sebab Abdul Rahman Limbong ditulis dalam sejarah pemberontak. Dia bukan sebut seorang pejuang nak menuntut kemerdekaan. Abdul Rahman Limbong lah, mak. Kenapa buku sejarah catatkan dia sebagai pemberontak? Dia nak bagi satu persepsi, persepsi yang buruk kepada orang pejuang Islam. Kenapa sejarah Hang Tuah tidak disebut secara habis? Sekadar menjadi pahlawan Melayu sahaja. Sedangkan sejarah Hang Tuah ni ada hubung kaitnya dengan kerajaan Uthmaniyah di Turki. Sejarah luar ini, sejarah ini tak dapat dalam buku-buku anak kita belajar di tanah Melayu. Tentang kena cari manuskrip di luar. Baru ini saya tertarik dalam satu kajian seorang pensyarah UPN. Ada disebut dalam temuramah dalam radio. Dia mengkaji sejarah Hang Tuah ini sama ada betul ke Hang Tuah ni ataupun sebagai meta saja dalam sejarah Melayu. Sehingga dia pergi ke Okinawa, Jepun, mencari bukti-bukti tentang kudeta Hang Tuah sampai pergi ke Jepun. Dia mengkaji beberapa tahun, akhirnya dia dapat ini kajian dia yang terbaru. Hang Tuah ni memang betul wujud. Sultan Alauddin itu wujud. Dan Sultan Alauddin ini juga yang ada hubungan dengan Hang Tuah ini, ada keturunan mereka itu di zaman mereka itu yang berkahwin dengan keluarga Sultan Abdul Hamid, kerajaan Khilafah Uthmaniyah di Turki. Ada apa berlaku? Waktu Melaka diserang oleh Belanda, oleh Portugis, kerajaan Khilafah Uthmaniyah menghantar satu batalion untuk menyelamatkan Melaka. Kerana waktu itu Melaka melaksanakan undang Islam, dia ada hubungan diplomatik dengan kerajaan Uthmaniyah di Turki. Sejarah tak catat, sebab dia tak nak tahu anak negeri Melaka, anak Melayu ada cerita tentang hubungan kerajaan Islam di Turki. Itu bangsa Melayu kan buat sejarah tapi tutup cerita Islam. Orang putih beri mereka, ya, UMNO bangga di atas kebijaksanaan pemimpin UMNO lah kita dapat merdeka sampai tanpa pertumpahan darah. Yang berjuang ni nak mati orang lain. Yang datang ambil merdeka ni dapat menteri darah cukup. Dapat jadi menteri anak istana.